saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Bang Ades, ya. Ini sepertinya ada kegiatan olahraga ini, sepak bola. Bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV, Bang Ades? Ya, siap. Terima kasih. Ya, ini kegiatan ini sebenarnya dalam rangka HUT PDI Perjuangan yang ke-50 yang tepatnya sekarang ya, tanggal 10 Januari. Cuman kita baru menggelarnya di saat sekarang, karena kemarin tuh kita semua dari DPC, khususnya DPC Kota Cirebon, berangkat ke Kemayoran untuk ikut apa namanya merayakan HUT PDI Perjuangan. Jadi kebetulan di sini saya ini selaku hobi bola. Jadi kita meriahkanlah acara HUT PDI ini di Kecamatan Pulau Merak ini dengan mengadain turnamen sepak bola gitu. Dan kemudian tahun-tahun sebelumnya yang dulu-dulu sih sempat ada. Waktu itu masih lapangan masih di Kaltek. Jadi saya coba menghidupkan kembali lah yang sudah lama vakum, saya hidupkan kembali lah. Mudah-mudahan ini jadi agenda tahunan PDI Perjuangan ya, setiap tahunnya ada turnamen seperti ini. Ada orangnya. Bang Ades, kalau boleh tahu biar sahabat Lugas TV tahu nih, emang posisi Bang Ades sebagai apa sih? Di mana tuh? Di PDI, di kandang banteng ini. Saya kebetulan jadi ketua PAC Pulau Merak. Ya. Saya ketua PAC Kecamatan Grogol. Ya. Dan kemudian saya selaku bacalek di Dapil 4 Pulau Merak Grogol gitu. Posisi saya seperti itu. Bacalek Dapil? Dapil 4 Pulau Merak Grogol. Pulau Merak Grogol. Iya, betul. Mola kaki kemarin Piala Dunia. Ya. Apa Bang Ades pakai strategi mainkan bola kaki, olahraga banyak loh, catur, bla bla bla, volleyball. Apa Bang Ades lagi mau rebut suara milenial? Ya, kalau dibilang enggak, perlu ya suara milenial. Kalau dibilang iya merebut, sebenarnya ini bukan aja mumpung. Emang saya murni. Di sepak bola. Banyak foto-foto saya juga sedang bermain bola. Oke, hobi bola. Iya. Jadi apabila itu menyerap aspirasi, sangat bersyukur. Ya. Tapi kalaupun enggak, intinya tujuannya sama, memajukan sepak bola di Kecamatan Pulau Merak, itu aja sih. Satu kata untuk Banteng. Terakhir. Satu kata untuk Banteng. Berani dan selalu menyerap aspirasi masyarakat. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Ini perlombaan bola, Pak ya. Kenapa harus bola kaki sih, Pak? Ya, karena bola kaki ini kebetulan apa? Lagi musim-musimnya, Pak. Lagi musim-musimnya, nah, ya. Supaya lebih jelasnya, Bang Ades tadi udah ngasih saran, kan? Ya, gitu. Pesan-pesan, Pak, buat anak-anak kita yang mau berkompetisi bola, Pak? Saya hanya berpesan jangan sampai ada, apa ya namanya... Ya, junjung tinggi sportivitas, ya, lah. Ya, junjung tinggi sportivitas saja, gitu. Semua kita saudara, Pak. Oke.